Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Teman-teman, kali ini mungkin teman-teman ada yang pernah bertanya dalam hati, seberapa banyak sih koleksi saya ya, koleksi benda bertuah saya. Saya akan coba tunjukkan ya teman-teman, sebagian aja ya, sebagian. Ada beberapa yang tidak bisa saya tunjukkan, tapi beberapa bisa saya tunjukkan gitu loh. Ya ini seperti house tour ya, house tour, jadi tapi hanya untuk melihat mustika-mustika koleksi saya. Seperti itu. Sebentar, sebelumnya ada yang mesti saya pindahin dulu, karena ada beberapa ritual yang harus saya, tidak boleh saya expose ya. Saya bantu orang intinya, bukan menjahati orang, karena saya tidak pernah punya niat untuk menjahati orang sekalipun, sedikit pun nggak pernah. Oke teman-teman, nah, sekarang saya balikin kameranya ya, kita lihat. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya, pernah lihat ya. Ini adalah tempat ritual saya juga. Ini berada di balkon saya nih teman-teman. Saya tinggal di apartemen tinggi sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat view-nya kalau malam hari ya, bagus sekali kan. Nah ini kalau sore ini teman-teman bisa lihat di sini nih, pemandangannya bagus sekali nih. Kita seperti di Miami di Amerika. Ini view-nya udah langsung laut teman-teman. Nah, ini view city malam hari. Oke teman-teman, sekarang saya perlihatkan ya teman-teman. Saya bantu kasih sedikit cahaya ya, mudah-mudahan yang membantu lah cahaya segini. Nah di sini kan teman-teman pasti sudah pernah lihat ya, ini adalah keris ya, keris saya, keris pamengkang jagat. Keris pamengkang jagat ini keris yang sangat kuat dan sangat diburu oleh kolektor sebenarnya, karena sangat jarang sekali ya teman-teman ya. Ini punya kekuatan luar biasa, di dalamnya sudah ada gaibnya yang luar biasa juga. Biasa keris ini bisa saya minta untuk bantu, jadi bukannya kita minta-minta ya, jadi kita seperti sahabat ya, sahabat dengan gaib, bersahabat dengan gaib. Mereka saya minta untuk membantu suatu urusan saya, misalnya membantu orang. Mereka bisa membantu karena mereka juga memerlukan karma baik untuk membantu supaya nanti mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik. Itu menurut ajaran Buddha ya, seperti itu ya teman. Walaupun tidak disarankan di agama Buddha kita merawat benda-benda seperti ini. Ini murni pribadi saya, bukan berdasarkan agama gitu. Nah sekarang teman-teman ya, mungkin teman-teman pasti penasaran yang ini jarang sekali, saya nggak pernah kasih lihat teman-teman ya. Oh iya sebelumnya maaf ya teman-teman, saya lupa, saya harus berdupa dulu sebentar, satu batang aja. Respect saya aja ini mah, jadi saya respect. Oke dah, satu batang. Nah tadi lanjut ya teman-teman ya, di sini ada batara karang ya, tapi ini saya nggak bisa kasih lihat teman-teman karena ini sangat private, pribadi sekali. Ini fungsinya kurang lebih sama seperti keris tadi, cuman dia punya power yang lumayan kuat juga. Ini bisa membantu saya mengatasi masalah-masalah orang gitu. Jadi saya gunakan untuk membantu orang gitu loh, bukan mencelakai orang, karena saya juga ingin menanam karma baik, bukan karma buruk yang berakibat buruk buat diri saya. Untuk apa saya seperti itu ya? Nah ini teman-teman ya, bisa kasih lihat ya. Nah ini dia, ini untuk proteksi jaga diri ini kuat banget. Udah pasti lah ya, nggak bosen-bosen dengernya tahan sajam, tahan tembak ya, seperti itu ya. Proteksi black magic gitu, segala macam. Dan dipercaya ini jika kita gantungkan di mobil, kita akan terhindar dari bahaya seperti kecelakaan lalu lintas atau apa, itu kita terhindar ya teman-teman dari seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Nah ini ada beberapa lagi. Nah teman-teman lihat, ini adalah koleksi-koleksi amulet saya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah koleksi amulet. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Saya coba terangin. Baterainya udah mau habis. Oh gini aja dah, saya kasih penerangan lewat handphone. Nah ini kan lebih jelas ya teman-teman ya. Nah ini koleksi-koleksi amulet saya. Nah itu ada kulit harimau yang ini. Kulit harimau. Ini juga takrut kulit harimau. Ini bukan dari Thailand ya teman-teman ya, ini buatan saya sendiri. Jadi memang ini dari patung ya teman-teman, kulitnya dari patung. Saya aktivasi sendiri, saya isikan kodam gaib pendamping ya. Nah ini ada keris-keris, keris-keris kecil. Ush, maaf teman-teman, ini ada keris-keris kecil ya, seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk kerejekian, perlindungan, penangkal santet, guna-guna, makhluk halus, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada juga ini midmore ya. Sebentar, saya keluarin. Nah ini unik teman-teman ya. Ini saya dapat dari, nah ini dari penjual amulet ya teman-teman ya. Ini Lung Pohong. Jadi Lung Pohong itu seorang biku di Thailand, biksu Thailand yang sangat terkenal untuk proteksi dan kerejekiannya. Ini ada stempelnya di sini teman-teman. Nah bentar ya, saya ini dulu kameranya biar fokus. Nah sini ya, ini ada capnya di sini juga. Jadi ini menandakan benda ini asli. Midmore itu sebenarnya untuk, nah ini midmore ini saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Ini punya keunikan ya, punya keahlian khusus. Jadi midmore ini jika dicelupkan ke air dan dibacakan mantranya sebanyak 12 kali kita sambil putar, itu bisa mengobati orang kesurupan, orang kena santet, lo guna-guna, orang kena penyakit, sakit apa, supaya cepat sembuh dari penyakitnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau masalah urusan gaib ini jagonya. Ini juga selalu suka saya bawa di tas saya kemana-mana gitu loh. Jadi saya taruh dalam kain, saya bungkus kain, saya taruh di tas saya, jadi saya bawa kemana-mana. Oke, apalagi ya. Nah di sini ya teman-teman ya, kotak yang ini adalah berisi, teman-teman pernah lihat pasti, ini ada isinya, ada jenglot saya. Di sini juga satu kotak lagi, ini ada jenglot juga ya teman-teman ya. Nah di dalam sini, nanti yang ini saya kasih lihat deh, mungkin teman-teman jarang pernah lihat yang ini. Yang paling sering saya kasih lihat yang sebelah sini. Nah ini ada batu media ini juga anti cukur ya teman-teman. Ini punya peninggalan dari papa saya ya, atau ayah saya ya. Ini berkodam keras, ini nggak bisa semua orang pegang, jadi tidak bisa saya maharkan. Ini hanya mau nurun ke saya, ini tidak bisa saya maharkan. Berkodam keras. Nah di belakang itu adalah mustika combong ya teman-teman ya. Itu juga hasil penarikan. Itu fungsinya untuk pemikat, pengasihan, untuk menarik rezeki juga ya teman-teman ya. Itu juga peninggalan ayah saya, papa saya ya. Jadi tapi kalau itu bisa dimaharkan gitu loh. Oke, sekarang saya kasih lihat teman-teman yang ini ya. Jenglot ini jenglot ini adalah pemberian Master Limbad ya teman-teman ya. Tanda persahabatan saya dengan Master Limbad ya. Ini nanti saya perlihatkan. Bentar ya. Saya cari posisi buat naruhnya biar enak. Ya, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini mungkin teman-teman pernah lihat di channel Master ya. Ini ada pernah dia review benda ini. Sekarang sudah ada di tangan saya ya, karena saya merasa seperti ada ikatan dengan benda ini. Saya datengin, saya ngomong dengan Master dan saya diberikan benda ini. Gitu loh. Oke. Nah, kalau jenglot teman-teman pasti paham lah ya, kemampuannya apa aja, bisa untuk apa aja. Ya kurang lebih sama seperti Batara Karang, cuman kalau jenglot itu biasa ditemukan di hutan-hutan, pertapa hutan biasanya mereka itu. Nah kalau Batara Karang biasanya ada di pinggir-pinggir laut, di pinggir-pinggir pantai maksudnya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ini ya, ini, nah ini ada rantai babi ya teman-teman ya, bukan rantai babi, samban babi, maaf, samban babi ya, saya perlihatkan sedikit ya, itu samban babi saya, dan di sana ada usi kuning ya teman-teman ya, bentar. Ini usi kuning. Ini usi kuning yang pernah saya ulas ya teman-teman ya. Ini alami ya teman-teman ya. Di dalamnya ada usi kuningnya, ada jarumnya. Ini kalau kita keker dengan serius, kita perhatikan di dalam sini ada cangkang dan ada usi kuning di dalamnya, dan itu nggak mungkin bisa ditaruh atau diakal-akalin ya teman-teman ya. Benda ini ya. Ini masih dari alam. Usi kuning ini memang dari kepompong sutra emas ya. Jadi mungkin di daerah Indonesia ada ini binatang ini ya sebelum jadi kupu-kupu. Nah tapi yang ada jarum usi kuningnya itu yang jarang teman-teman, rata-rata mungkin tidak ada jarumnya. Oke, sekali lagi yang ini adalah usi kuning juga. Nah ini sebenarnya benda yang saya pakai untuk ngerjain si buyer anti tembak yang tempo hari ya. Ini ya, udah terbukti keampuhannya ya. Senapan sebesar itu aja nggak bisa hancurin gelas. Sebenarnya anti tembak itu untuk menunjukkan kalau benda itu berenergi gitu loh. Nah ini yang teman-teman lihat ya, ini anti cukur ya teman-teman. Kenapa bisa anti cukur? Karena kodamnya di dalamnya ada banyak ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma satu, kurang lebih mungkin ada 100 kodam. Jadi seperti ada kerajaan jin di dalam batu ini. Nah ini mustika ya, mustika delima ya teman-teman ya. Ini juga hasil tirakat, tarikan. Dalamnya ada mustikanya, mustika delima ya. Oke. Nah ini taring-taring, koleksi taring-taring saya. Uts, kaget, sorry. Nah ini juga nih, ini adalah gelang tulang harimau. Nah ini saya mau bahas ini teman-teman ya. Aduh kena mulu, kaget saya. Nih. Ini adalah batu keramat ya teman-teman ya. Jadi ini batu keramat dari Sumedang teman-teman. Jadi ini hasil dari tempat tempat paranormal yang terkenal itu, teman-teman, yang tempatnya sering dijadikan uji nyali ya, yang gongnya bisa bergerak, kerisnya bisa terbang. Itu dia, saya nggak mau sebutin namanya. Nah, ini adalah gelang gali kelor. Ini adalah minyak-minyak ya teman-teman ya, ini media-media pengasihan ya. Nah, ini ada kulit-kulit harimau. Nah, ini adalah kulit jidat harimau. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah ini yang rumah-rumahan ini sebenarnya apa sih teman-teman? Di dalamnya ini adalah gumantong saya ya. Jadi kemarin adanya di sini, sekarang saya pindahin, jadi dia khusus di bawah, di dalam sini. Jadi saya sediakan gumantong saya. Gumantong itu sebenarnya anak ambar, bukan tuyul ya teman-teman. Dia anak ambar yang biasa, awalnya yang mati saat di janin ya, masih di janin kandungan ya, gitu loh. Jadi kita doakan mereka tiap hari supaya bisa terlahir di alam yang lebih baik. Nah, yang terakhir teman-teman di sini adalah koleksi dari batu-batu ya, teman-teman ya. Ya, saya taruh dulu biar terang. Nah, ini batu-batu ya, teman-teman ya. Jadi untuk kejadukan, jaga diri semua. Ini juga untuk, nah ini buatan saya dari kayu keramat ya. Jadi ini untuk menangkal tolak bala ya, jadi kalau ada serangan-serangan negatif ini bisa ditangkal. Ini ada usi kuning, ini usi kuning juga, usi kuning. Nah, dia ada batu mustika. Nah, ini yang kemarin di fosil gali kelor ya, ini hasil tarikan ya. Jadi biasanya kalau benda-benda tarikan itu ada dua macam teman-teman, ada yang berbentuk seperti ini, seperti telur ini. Jadi ini memang hasil dari mustika ya teman-teman ya, dalam arti jadi ada dua macam, ini dibilangnya mustika. Nah, ini juga mustika teman-teman, ini juga barang tarikan, tetapi ini adalah barang tarikan yang dulunya adalah dipegang seseorang. Jadi memang ini buatan manusia ya teman-teman, jadi jangan heran kalau ada bentuk, udah berbentuk batu cincin gini tarikan, karena memang dulunya dipegang oleh seseorang gitu, terus orang itu meninggal, melebur ke alam gaib, dijaga sama gaibnya supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah, seperti itu. Ini ada media kijing bungkem, ini ada giok ya teman-teman, ini juga tarikan, giok tarikan. Nah, ini saya mau cerita sedikit ini ya, ini unik teman-teman ya, ini batu bajang ya. Kalau teman-teman lihat ya, dia seperti ada bayi. Nah, ini kepala bayi, ini tangan bayi, ini kakinya, jadi seperti janin ya. Ini kita sebutnya batu mustika bajang nih, kelihatan nggak teman-teman ya? Nah, gini mungkin lebih jelas, mustika bajang. Nah, ini juga hasil tirakat, tapi yang narik teman saya, ini diambil di daerah, lupa saya tepatnya, nanti saya tanyakan lagi sama dia. Ini sudah dites, jadi pernah ada satu pasutri yang bertahun-tahun belum punya anak. Jadi ketika batu ini dicelupkan, diminumkan airnya selama berapa hari gitu, nanti dia bisa dalam waktu singkat dia punya keturunan gitu loh. Jadi intinya nih batu mustika ini untuk membantu orang yang pasutri yang susah punya keturunan ya teman-teman ya. Dan ini juga punya aura pengasihan seperti layaknya gumantong ya, karena ada spirit juga di dalamnya, jadi ada seperti gaibnya berupa anak-anak ya. Nah, ini juga ada satu batu pemberian dari kawan saya ya, dari Facebook, namanya Jin Huma ya. Nah, subscriber juga, saya lupa namanya, Wisnu kalau di Facebook. Dia berikan ke saya tanda persahabatan, saya ucapkan terima kasih ya bro, sudah dikasih kenang-kenangan gitu loh. Jadi saya tidak jual. Ada yang mau saya tunjukkan lagi, mana ya? Aduh, saya lupa mau nunjukin apa tadi. Oh ya, ini mustika tapak jalak. Ini tembus ya teman-teman ya. Cuman motifnya huruf X kalau tembusnya. Tuh. Tembus. Tapak jalak untuk menangkal, kekebalan juga bisa. Misalnya usi kursani, ini giok. Mustika kelapa saya juga ada ya, seperti itulah kurang lebih ya teman-teman. Jadi koleksi saya ya seperti itu. Saya beberapa udah saya tunjukkan. Masih ada beberapa keris di dalam. Saya oper coba. Nah, itu juga koleksi keris saya. Oke, teman-teman. Nah, berikut sekian aja house tour saya, rumah saya. Jadi inilah benda-benda koleksi yang saya rawat sampai saat ini, karena saya dari dulu memang menyukai benda-benda berkuah seperti ini ya teman-teman, entah itu keris, tombak, taring macan, apalah, amulet, bahkan amuletnya ada yang saya maharkan juga dari Thailand, itu juga saya suka seperti ini ya teman-teman ya, butterfly. Nah ini keren sekali, dan ini keunikan amulet butterfly itu wangi ya teman-teman ya, wangi nggak bisa hilang, wangi seperti parfum. Nah, kalau teman-teman ada ide apa lagi, nanti jangan lupa komen di bawah apa yang menarik yang ingin saya review. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.